Inilah 11 rangkuman Skibidi Toilet episode 71. Pertama, diawali dengan POV kameramen melihat tabletnya dan kemudian mengalami gangguan sinyal. Kedua, toilet roket menembakkan roketnya ke arah para titan kelompok kamera. Ketiga, salah satu roket yang ditangkis Titan TV Man mengenai seorang kameramen. Keempat, bandara diambil alih oleh kelompok kamera. Kelima, terlihat beberapa aktivitas mulai dari seperti para kameramen bersenjata lengkap berkumpul, speakerman yang menari dan kameramen medis yang mengobati kameramen yang terluka. Keenam, dari dalam tanah keluar Skibidi Toilet Kargo sambil membawa muatan terbang menjauh. Ketujuh, G-Man 4.0 muncul kemudian menembaki seluruh kelompok kamera dengan lasernya. Kedelapan, mutan toilet gergaji menghancurkan kameramen medis dengan gergajinya. Kesembilan, DJ toilet yang awalnya diperkirakan sudah mati karena dihancurkan oleh toilet Astro rupanya masih selamat. Kesepuluh, toilet mutan gergaji memberikan tanda ke G-Man 4.0. Kesebelas, toilet Astro mencari keberadaan G-Man Toilet 4.0 namun tidak berhasil menemukannya. Itulah beberapa rangkuman dari Skibidi Toilet episode 71. Sampai jumpa di episode selanjutnya.